Mangratus 100 pegawai timang pirang organisasi arunjuk rasa di hareupeun Gedong Sate Kota Bandung poe Salasa 28 November 2023. Eta nu arunjuk rasa teh ngadongsok PJ Gubernur Jawa Barat sangkan nyindekeun UMK di Jawa Barat luyu karena rekomendasi Bupati jeung Wali Kota nyaeta naik 12 tapi ke 14% batan UMK Jawa Barat 2023. Mangratus 100 pagawe ngajora Gedung Sate Kota Bandung poe Salasa 28 November 2023. Sanajan katarajang hujan, etanu arunjuk rasa teh henteu penggas harepan nepikeun pangdongsokna ka PJ Gubernur Jawa Barat. Eta kaum pagawe ngadongsok PJ Gubernur Jawa Barat sangka nyindekeun UMK luyu kana rekomendasi Bupati jeung Wali Kota sa Jawa Barat nyaeta naik 12 tapi ke 14% batan UMK Jawa Barat 2023. Eta nu arunjuk rasa ngancem upama pangdongsok nah henteu dicumponan bakal mogok gawe salila tilu poe. Bila mana gubernur pada hari ini jam 2 sore memutuskan kenaikan UMK Kabupaten Kota se-Jawa Barat berubah dari yang direkomendasikan oleh Bupati Wali Kota, bisa dipastikan mogok daerah se-Jawa Barat, mogok nasional seluruh Indonesia, jutaan buruh akan turun, dan 3 hari berturut-turut kantor gubernur, yaitu Gedung Sate ini akan dikepung oleh kaum buruh untuk memastikan tidak ada perubahan rekomendasi kenaikan UMK se-Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Dinam Prona eta unjuk rasa teh di sorang oge di DKI Jakarta jeung Jawa Tengah. Budi Hartati, Bandung TV.